Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Saya Ibu Miryani, pada sesi ini kita akan membahas kurs introduction to accounting. Pada kesempatan ini, kita membahas topik akuntansi persediaan. Setelah mempelajari video ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan definisi persediaan, membuat akuntansi persediaan, dan membuat jurnal akuntansi persediaan metode VIVO. VIVO: First in, First out. Dalam kesempatan ini, kita akan langsung membahas contoh soal atau contoh kasus metode persediaan FIFO (First In First Out). Metode FIFO (Metode Persediaan First In First Out) merupakan singkatan dari "First In First Out" yang mana dapat didefinisikan pada wujud nyatanya dengan gambaran berikut persediaan yang datang pertama pada perusahaan maka akan keluar atau digunakan pertama oleh perusahaan itu sendiri. Metode pencatatan persediaan ini akan memudahkan perusahaan untuk mengerti aliran dana masuk dan aliran dana keluar yang seharusnya sama. Jadi harganya yang barang yang pertama kali masuk maka harga barang yang pertama kali dijual itu disebut metode first in first out. Yang first in adalah harga yang dihitung yang dicatat gitu ya. Jadi barangnya mungkin ya ada yang masih di gudang, ada yang baru, ada tapi harganya yang dicatat itu yang dicatat dalam pembukuan perusahaan. Berikut contoh soalnya. Nah, pada 3 Januari ada persediaan awal dengan jumlah 200 unit harganya 150 terus 7 Februari ada pembelian 300 unit dengan harga 100 ribu nah bagaimana membuat metode persediaan metode Vivo kita lihat di sini pada 3 Januari ada persediaan awal kita masukkan dengan metode vivo di sini di sini ada tanggal 3 Januari jadi di sini buat tiga kolom pembelian harga pokok penjualan sama persediaan nah, tadi 3 Januari di soal ada berapa unit ada 200 unit dengan harga 150 tinggal dikali aja 200 unit dikali 150 maka 30.000 Ya, berikutnya adalah 7 Februari. Di soal 7 Februari, pembelian 300 unit dengan harga 100 ribu. Nah, kalau ada pembelian maka persediaan bertambah atau berkurang. Kalau ada pembelian maka persediaan bertambah. Nah, di sini pada 7 Februari maka di kolom persediaan, jadi kita bagi tiga kolom, ada pembelian, harga pokok, penjualan, sama ada pembelian. Tadi di 3 Januari ada persediaan bertambah 200 unit harga 150 dikali aja untuk hak total harganya dalam ribuan 200 dikali 150 maka 30.000 ribu. dalam ribuan ya berarti 30.000 ribu tambah ribuan 30 juta nah pada 7 Februari ada pembelian 200 300 unit 300 unit seharga 100 ribu nih dalam ribuan maka tinggal dikali 300 unit dikali 100 maka 30 ribu atau dalam ribuan 30 juta nah di kolom persediaan kita turunkan dari persediaan 200 unit diturunkan harga per unitnya 150 total harganya 30 terus ada tambahan persediaan yang dibeli 7 Februari 300 yuk, 300 unit harganya 100 dikali 300 kali 130.000. Nah, berikutnya adalah 9 Maret. 9 Maret ada pembelian, ada penjualan, penjualannya sebesar 100 Nah ini ya, metode Vivo, first investor Jadi harga yang pertama masuk, pertama kali keluar Ada pen, jualan 100 unit. Nah, harga berapa yang dipakai? Apakah harga yang 100 atau 150? Karena ini metode first in, first out, harganya yang pertama kali masuk yang ini ceritanya teman-teman adalah di pihak perusahaan. Jadi, harga yang pertama kali masuk pertama kali dicatat yaitu harga yang sesuai di persediaan. Harga yang pertama kali masuk adalah harga 150. Maka, kalau ada penjualan 100 unit, maka harga yang dicatat adalah harga 150. Jadi, ada penjualan 100 unit dikali harga 150 sama dengan 15.000. Ini dalam ribuan ya. Nah, karena udah terjual nih udah terjual 100 unit, maka yang persediaan yang sebelumnya di tanggal 7 Februari ada persediaan 200 dengan harga 150, ada persediaan 300 dengan harga 100, maka di sini persediaannya udah terjual 100 sisa 100. Persediaan sisa 100 dengan harga 150 dikali 100 kali 150 sama dengan 15.000. Nah, itu persediaan yang yang dibeli pada 7 Februari itu 300 unit itu di, kita turunkan aja. Diturunkan 300 unit harganya 100. Nah, 300 100 130.000. Berikutnya pada 6 April, 6 April itu ada penjualan lagi, penjualan sebesar 400 unit. Nah, penjualan sebesar 400 unit nah karena ini metode first in first out maka harga yang pertama masuk harga yang pertama dijual 400 unit sisa di dipersedi persediaan ada 100 unit kan itu dulu dijual 100 unit dengan harga 150 terus ada 400 kan masih berarti ada 300 lagi yang dijual nah 300 di persediaan ada 300 unit dengan harga 100 nah dipakai nah udah terjual nih jadi di perusahaan udah nggak ada persediaan maka strip ya kosong nah pada 3 Mei perusahaan membeli lagi 300 unit dengan harga 200. Nah, kita masukkan lagi di kolom persediaan, kita pindahkan ada pem, ada persediaan unit 300 ditambah ada pembelian 300 unit dengan harga 200 dikalikan aja 300 dikali 200 maka 60.000 ini dalam ribuan ya. Nah, pada 5 Juni ada juga pen pembelian 200 unit dengan harga 175 dalam ribuan. Nah, diturunkan aja yang pembelian 3 Mei itu ada ada persediaan 300 unit dengan harga 200 lalu ada persediaan 200 unit dengan harga 175.000. Dikalikan 200 kali 175 dapatlah 35.000. Nah, berikutnya adalah ada 8 Juli. 8 Juli ada pembelian 400 unit. 400 unit dengan harga 125. Maka tinggal di pindahkan aja yang tadi ada persediaan 300 dengan harga 200 ribu dalam ribuan terus ada persediaan 200 unit dengan harga 175 tinggal kita pindahkan Nah, terus ada pembelian pada 6 Juli 400 unit dengan harga 175 kita taruh paling bawah karena ini first in first out, maka yang pertama harganya yang pertama kita taruh paling atas, yang kedua tengah, yang terakhir taruh paling bawah. Nah, lalu pada 9 Oktober ada penjualan, penjualan 250 unit dengan harga 200. Maka first in first out harga yang pertama kali masuk adalah harga 200 tuh Nah kita jual dulu yang harga 200 ada penjualan 250 unit maka harganya 200 dikalikan 250 kali 200 maka50.000 dalam ribu dalam ribuan ya maka harga atau persediaan yang 300 unit udah terjual 250 unit maka tersisa 50 unit. Harganya 200 ya. Nah, sisa persediaannya tinggal diturunkan 200 unit dengan harga 175 diturunkan 400 unit dengan harga 125 diturunkan. Nah, berikutnya 1 November ada penjualan lagi 5 200 unit, ada penjualan 200 unit. Nah, first in first out. Harga yang pertama masuk pertama kali dijual. Maka kita ambil dulu sisa 50 50 unit ini dijual dulu dengan harga 200, terus sisa 150 unit kita ambil persediaan yang ada di harga 175. Nah, nah sisanya 50 karena 200 sudah terjual 150, sisa 50 dengan harga 175. Nah, terus ada persediaan yang dibeli 9 Oktober itu 400 unit dengan harga 125 diturunkan, ya. Nah, lalu pada 9 Desember ada pen belian 100 unit dengan harga 150 tinggal kita turunkan saja yang sebelumnya kita masih ada 50 unit dengan harga 175 kita pindahkan kita turunkan terus ada pembelian ada sebelumnya ada 400 unit dengan harga 175 kita turunkan dan terus ada pembelian 100 unit pada 9 Desember dengan harga 150 kita turunkan nah Contoh soal ini diambil dari Warren et al. 2017 dan vegan at all 2015 demikian video ini semoga bermanfaat tetap semangat sampai jumpa bye bye